Ini dicabani teman-teman supaya dia apa tidak cepat pulang. Kalau dia dari cabani begini biasanya langsung berjalan sama kesana pelan-pelan masih belok pulang dia. Hari yang kedua teman-teman putrinya naik ke rumah ke sini. Itu air besar sekali dia tidak rata-rata begini enak naik sudah naik dia kasih ayam hidup naik dia itu. Dia usah larut juga. Pakai lasi sih lah putri itu. Ayo ke sini lah tu. Kamu kena amici ya, masih kecil itu nadi yang tak mau makan, licin dagingnya. Dia kan ada yang makan ayam lewat tadi juga satu gede. Licin, licin. Sudah dikasih makan.
dicium lagi sih. Ini aja. Lama tidak itu lama. Kasih lama-lama aja, Pi. Kasih lama-lama kangen aja. Saya baru nyatakan sama aku itu. Panjang-panjang ini. Hari dan cium saya ini kata-kata cuman saya sanggup ya pak baling-baling juga aku di sini ya baling-baling kalau tak mau sanggup-sanggup ya matanya kira-kira enak ya kita di sini tadi nanti masuknya pak ya bentar nak, bentar aja dangkal sih, jadi dia jadi sebenarnya dangkal lah ya. Panjangnya kesana. Kali mau, panjang aja kali kita. Tapi mau di sini, mau di sini, di sini, di sini, di sini lagi, di sini lagi. Satu, ikhlas. Hey, Siska. Enakan dicium. Dicium terus nanti tidak pernah dicium mami itu. Itu dia ya. Mau pulang dia ke? Nah, ini dicayang ini. Nah teman-teman ini 2 cm aja ini kasih itu di mulutnya. Nah Putri memang sudah mengenal Pak Ambu dari kecilnya teman-teman. Makanya dia itu dia gimana aja. Tambuh juga enggak pernah buat kasar sama Putri. Dia pernah aja kemarin di bawah dia kena lambat makan, lama makan dia pulang, marah dia ngambek. Dia itu bisa ngambek tuh teman-teman. Kalau kita ngomong. Ya mak, boleh anu, boleh asih. Dengar ke sarapan. Hah? Sarapan. 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 Nah, raja. Ini suasana Guntung, teman-teman. Aku namanya Putri Kudu. Kalau di muara kita kan tidak di atas perahu. Di sini kan kita kedekatan itu betul sama Putri. Tambahan itu, tambah baunya bapak itu. Di sini ya betul itu baunya bapak. Dekat sekali. Gue aja lewat. Alhamdulillah. Ada cewek lain satu baru bangun Putri. Yang dulu poe. Mana? Cium dulu sih. Eh, udah berani. Udah berani. Lagi aku tuh cewek. Sekarang ini duduk lawan muka hari. Oh, mah banyaknya. Eh, Pak. Deh, nampung. Serang kita sama anu apa? Rangka-rangka kayu yang tak melawan matahari. Hah? Melawan matahari. Kenapa ini angin anu apa? Matahari sehat. Iya matahari hitam. Kok baik. Nih ambo aja yang cium. Nih yang minta cium. Hehehe.
jemaah-jemaatan. Iya. Terus juga ini tidur. Rizka tidur. Ada di cium gitu. Apa lihat Eda itu langsung loncat gitu. Dari kemarin nanya-nanya itu. Siapa? Eda. Iya kan? Santai jangan Rizka. Santai dia, ditemani dia. Dan dimana itu, anu sudah mulai, sudah larut-larut. Ih, ini lanjut itu. Lanjut itu. Lanjut sekali. Gak lama banyak yang datang nih, soalnya aku nge-lag. Banyak orang guntung datang. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, kadang kayak gitu aku. Oh, banyaknya. Itu karena ini ya, pas. Di pagi juga. Share dulu, teman-teman. Ke grup-grup. Jadi kita live. Kalau Rizka datang, kita live terus. Naiknya airnya. Hah? Naik sekali air. Tadi dipasang udah, ini sudah turun deh. Mana Rizka? Ini Rizka. Banyak yang komen, Kak. Kenapa enggak jawab-jawab ibu dok salah satunya? Enggak tahu kamu dulu dulu lagi, Mai. Apa mau aku bilang ini? Apa nonton nonton kok? Rizka mau makan kah? Iya mau makan dia. Sampai 10.000 teman-teman. 900 sudah. Anu mamanya Salim tadi. Hah? Dari paretnya itu. Iya dari paretnya. Tadi yang nggak punya ke paret. Besar sudah. Mata lebadi. Capek bapak bersihkan itu. Capek dibersihkan berada lewat. Pinjam bawang. Sampai. Cium ambok nih. Jangan masuk di situ. Di sini aja. Ini juga manja sekali. Kalau di muara kita nggak bisa gini sama putri ya Pak. Tidak, tidak terlalu. Sekali sampahnya. Ah, iya kan? Ih, kelihatan namanya Rizka. Badannya.
ini bukan dari RT di sekitar kami, ini RT lain ini. Mungkin orang nyapunya gerak ke parit, jadi pas air besar pasang kan ambil air sudah larut. Racun. Racunnya bahaya bilang. Kayaknya ini itu berapa? Berapa sembarang juga berah leh. Apa itu dimakan? Sini sini sini. Putri sini putri. Lagi sini lagi sini. Siapa dia nak sampai di putri? Kentes. Kentes cara apa? Kentes nyaris kayak itu. Belum makan Kariska kak? Sudah. Oh sudah. Tidak kena sampah. Oh iya, Kariskanya sudah makan. Seribu penonton, naikkan lagi. 1.000 sering nonton. Berapa penonton pak? 10.000 aja. 10.000. Kalau 10.000? Ya. Cium. Kalau 10.000 dicium lagi putrinya. Ayo putri, cium. Siap-siap. Jidatnya kena cium lagi. Ayo sini. Putri. Iya. Mana satunya masih tidur? Di mana? Pia. Pia masih ngorok. Aku lagi menggarang ke temen. Takutnya kepala ke dalam. Pia, dicipiri. Nanti gak ada lagi bawa-bawa. Putri, gini dulu Putri. Putri juga mau naik. Inul! Inul! Datang suhunya. Itu mau makan, itu harus makan. Pergi lagi. Saya tidak akan makan. Ika, Ika, sini Ika. Ika, tapi sini Ika. 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 Berapa? 1.000. 1.000. Banyak yang komen, Kak. Hah? Tahu saya mau bilang apa. Ini Ci. Berani nanti tunggu dia pergi. Lepas aja Pak, matikan. Nanti habis baterainya. Lap dulu tangan Bapak. Kasih Kak. Sini. Putri sini dulu. Kak Endang. Allahu Akbar. Putri, sini dulu. Aku mau ngobrol sama Putri itu nah. Lari dia. Kok dia lari? Kira gua kok mau ditangkap tahu. Takut dia. Itu dia retak, Pak. Aku tiba-tiba loncat, coba izin sama dia dulu. Pelan-pelan, apa langsung lompat tadi? Tiba-tiba dia kaget, jadinya refleks. Enggak? Iya, Rizka ini kaget. Putri. Kaget, aku juga kaget. Eh, kucing itu nah, dari mana? Mana? Kucing. Jauh sih aku. Jauhnya sudah ya. Lanjutnya berenang. Mana ya? Dikena kata dua pak. Berapa? Sudah bangun lomba bukan? Kena anunya ya airnya. Tidak kena bangun anunya. Ya, kan dia? Kaget dia sudah teman-teman. Mana dia? Jauhnya langsung. Nah, bote-botenya itu sih. Nenya mau pulang dia. Kagetnya aku. Apa tiba-tiba lompat? Tiba-tiba lompat tadi di situ teman-teman. Aku. Jadi Rizkanya juga kaget. Mama, jauhnya seru ya? Ya, Kak.
Tidak, jadi kami mau pulang. Kita tahan terus. Aku kaget sih. Oke, Bapak. Teman-teman, Bapak. Oke, teman-teman ya. Kita sampai di sini dulu. Aku keringnya sudah pulang. Ya, kalau teman-teman, karena aku loncat. Tapi ya, biasanya aku minta pelan-pelan. Kalau turun, di sampingnya. Tapi aku kaget sih dia. Jadi, sudah langsung sembuhnya sama jauh. Nah, oke, teman-teman. Kita sampai di sini. Assalamualaikum. Tuh, kaget juga penonton ini. Aduh. Rizka kaget dia. Biasanya kalau buaya kalau ambil begitu langsung ngerekan dia. Iya. Tuh dia yang bener kaget. Karena dia rasanya aja itu langsung lari. Tuhnya langsung ke sana ya. Mulai tadi mau pulang, ku tahan-tahan terus.